الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، segala pujian dan syukur kita bersama-sama kepada Allah dari hati kita yang paling tulus dan paling dalam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Lalu jarak maghrib ke isya pada hari ini kita juga menghadiahkan salam dan salawat kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sekarang ada di fase di mana penduduk neraka diperbanyak oleh setan manusia dan setan jin. Fase kita sekarang ini adalah fase keempat. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Keempat fase ini kita terlindung, kita terjaga. Umat Islam khususnya insya Allah selamat dari kemungkinan untuk dimurtadkan, disesatkan, digiring dan diseret menuju neraka Allah. 1, 2, 3, 5 sulit. Kenapa sulit? Karena fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase kelima Islam yang memimpin dunia. Syariat Islam yang mengatur dunia. Tapi fase keempat, fase di mana Islam sedang lemah-lemahnya. Khilafah Islamiyah memang sudah tidak ada. Ini fase kita sekarang. Pada fase dan setan jin memperbanyak calon-calon penghuni neraka sebanyak-banyaknya. Dan pada fase ini pula Dajjal lepas. Ini puncaknya. Sabda Rasulullah, ketika Dajjal lepas, 2/3 manusia yang ada di muka bumi, anak cucu Adam yang ada di muka bumi, kafir kepada Allah, menyembah Dajjal. Ini pada fase kita. Baik, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang kuat dan sahih. Rasul bersabda, umatku akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase nubuah. Umat Islam pada fase pertama ini langsung Nabi yang memimpin. Nabi meninggal, habis fase pertama. Masuk fase kedua, khilafah ala minhajin nubuah, kekhalifahan dengan cara kenabian, memimpin dengan cara kenabian. Fase ini hanya 30 tahun. Umat Islam dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi yang bergelarkan para Khulafaur Rasyidin. Ini hanya 30 tahun.
Fase kedua juga sudah selesai. Kita masuk pada fase ketiga. Kata Rasulullah, mulkan abdal. Para khalifah-khalifah di pemerintahannya sudah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama 1227 tahun. Fase ini juga telah selesai, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga telah tutup. Kita ada di fase kegelapan. Fase di mana ibarat hari sedang menuju malam. Saat itu yang berkeliaran adalah vampir. Dracula, Dracula itu istilahnya, penguasa kegelapan, penjahat-penjahat yang memimpin dunia. Maka Islam betul-betul sangat diperangi oleh mereka. Coba lihat di Uyghur. Bapak ikut mengikuti perkembangan di Uyghur? Kaum muslimin di sana, Pak. Dari jumlah 48 juta beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah tersisa hanya 10 juta saja lagi. Hilang ditelan bumi. Ternyata ketahuan, Pak. Foto-fotonya, video-videonya, bagaimanapun mereka pandai menyimpan, akhirnya terbongkar juga. Dunia melihat betapa biadabnya Cina. Rohingya benar-benar dihabisi umat Islam. Dan Islam dianggap sebagai agama yang sangat najis di sana. Umat Islam dibakar dengan rumah-rumahnya. Dikuliti hidup-hidup, dagingnya diberikan kepada binatang. Anak kecil disiksa sampai mati, disetrum. Orang-orang tua disembelih dengan hina. Wanita-wanita hamil dipermainkan dan dikeluarkan isi perutnya. Semuanya dilakukan di Rohingya. Demikian juga lebih biadab lagi yang dilakukan di Syria oleh Bashar Assad. Apa yang dibuat oleh Israel kepada Palestina dan kepada dunia Islam lainnya. Di Yaman, hari ini jutaan umat Islam kelaparan. Qatar di embargo. Irak habis sudah sekarang. Tamat riwayat Islam. Ahlus sunnah wal jamaahnya sudah tinggal menunggu kapan makan mati. Nasib umat Islam di seluruh dunia pada fase keempat ini memang fase yang paling berat. Dan di fase ini pula, kita akan menghadapi, dan bukan akan ya, sedang menghadapi star, menghadapi petaka-petaka besar di muka bumi. Bencana-bencana dahsyat, laut naik, gempa di mana-mana, gunung meletus, angin mengabuk, petir menyambar-nyambar, membakar, menghancurkan. Ditambah lagi wabah ini, wabah itu, penyakit ini, penyakit itu, kemarau ekstrim. 2019 insyaallah dimulai kemarau ekstrim di seluruh dunia yang menyebabkan banyak makanan yang banyak, sawah-sawah gagal panen, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak banyak yang mati, dan ini akan menyebabkan kelaparan secara merata di seluruh dunia. Dan di 2019 juga kita akan melihat lagi bencana lebih hebat lagi dari sebelumnya. Benar-benar pada masa ini umat manusia, khususnya orang Islam, diuji oleh Allah, sehingga kata Rasulullah, pada fase keempat paling banyak yang murtad, paling banyak yang ganti agama, ganti keyakinan, loncat kubu. Paling banyak pada fase keempat ini orang-orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sore beriman, besok paginya sudah kafir. Hanya karena dunia, hanya karena pangkat, hanya karena jabatan, kedudukan yang dijanjikan kepadanya atau yang sedang ada di tangannya, dia rela membuang prinsip, dia rela mencampakkan ideologinya, dia rela membelakangi agamanya, menginjak-injak nilai-nilai ayat-ayat Allah dan syariat Allah, hanya karena diancam sikit. Terancam bisnisnya akan gulung tikar, terancam popularitasnya akan jatuh, akhirnya dia ganti ideologi, dia ganti akidah. Ini terjadi di fase kita, fase keempat ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase ini sangat banyak yang mengundang emosi kita. Dan ini juga berbahaya.
Kalau sempat kita terpancing emosi kita akhirnya tersulut, lalu kita melakukan tindakan anarkis, maka kita lebih merugikan diri kita lagi dunia dan akhirat. Pada fase ini, saking banyaknya bencana-bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, dan kebutuhan agama buat perjuangan semakin meningkat, maka sebentar-sebentar ada pemungutan dana, ada penggalangan dana untuk Rohingya, untuk gempa, untuk Palu, untuk Lombok, untuk Palestina, untuk Syria, untuk sekarang, untuk Uyghur dan lain-lainnya. Masya Allah. Tiap sebentar sedekah, sedekah, sedekah. Tiap sebentar muncul permasalahan-permasalahan yang mengundang amarah kita. Dan ini cara musuh-musuh Islam untuk membuat kita gelap mata, lalu kita menjadi membabi buta dan brutal. Maka itu yang diinginkan oleh mereka. Dengan cara itu kita dapat fitnah baru dari mereka. Kaum radikal sudah bergerak. Kan begitu? Lalu mereka punya alasan berantas, berangus kaum radikal yang mengarah kepada terorisme di Indonesia. Ini bahasa-bahasa mereka, Pak. Maka baiklah, memang fase keempat ini, fase kita, waktu yang kita tinggalkan di belakang, menurut Bapak Ibu semua, saya minta jawaban ya, minta jawaban dari semuanya. Waktu dari tahun 2017 dibandingkan 2018, panasan yang mana kira-kira? Suasananya, bencana-bencananya, kondisi ekonominya, berat yang mana? 2017 atau 2018? 2018. 2018 pasti lebih panas lagi dibandingkan 2016, dibandingkan 2015, 2019 bagaimana kira-kira? Yuk pegang hadis Nabi, ini bukan ramalan, hadis Nabi, sabda Rasulullah, isbiru, bertahanlah kamu, bersabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tolong kalian bertahanlah, benar-benar bertahan, istiqomahlah kalian, karena nanti akan tiba suatu zaman. Zaman yang dimaksud Nabi itu fase keempat, fase kita ini. Alladhi ya'ti ba'dahu ashadda minhu mimma la ya'ti ala nisa zaman illa alladhi ba'dahu ashad mimma qablahu. Orang yang hidup pada masa itu, keadaan yang dia jalani hari ini adalah lebih berat daripada yang telah dilewati, yang telah dijalani. Yang akan disongsongnya, yang akan dijelangnya, yang akan dijalaninya jauh lebih berat daripada hari ini yang sedang dia jalani. Jika zaman itu sudah kalian temukan, sabarlah. Sampai kapan sabarnya? Penutupan hadis, hatta talqau rabbakum. Sampai kalian semua berjumpa dengan Allah meninggal dunia. Artinya sampai mati kita harus sabar. Ini pada masa ini. Sampai mati, Pak, sampai harus sabar. Sampai mati harus sabar. Jangan sampai goyang kiri, goyang kanan, jatuh. Sabar. Usmudu, berpegang eratlah kamu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Untuk menjadi calon penghuni surga di fase keempat ini berat. Karena setan jin dan setan manusia, apalagi dajjal muncul, serentak bersatu untuk menghancurkan akidah umat Islam agar mereka menjadi ahli neraka di dalamnya selama-lamanya. Malam ini saya akan bacakan sebuah ayat. Surat Ali Imran ayat 133. Pada ayat ini Allah menyebutkan ujian yang akan dialami oleh kita mesti dihadapi dengan cara-cara ini agar kita menjadi ahli surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين ayat 131 ayat 131 takutlah kamu dengan api neraka Allah yang sudah disediakan untuk orang-orang kafir. Fase keempat ini banyak umat Nabi yang jadi kafir, Pak. Fase kita, fase keempat, banyak umat Nabi Muhammad yang menjadi kafir. U'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan neraka Allah yang sudah disiapkan untuk orang kafir. Ayat 132-nya, wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Pada fase ini diminta betul, maksimalkanlah ketaatan kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksud dengan taat Allah, taat Rasul. Fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah. Lanjut. Wasari'u ila maghfiratin min
min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardh u'iddat lil-muttaqin. Dan berlomba-lombalah kamu mengalahkan yang lain, berpacu-paculah kamu memenangkan sebuah pertandingan, ila maghfiratin min rabbikum, untuk cepat mendapatkan keampunan dan taubat kepada Allah, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga ini hanya pantas dan telah disiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa tentu saja orang-orang yang lulus daripada predikat kafir di akhir zaman. Siapa orangnya? Ayat berikut ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang terus dan rajin berinfak walaupun ekonominya sedang sempit atau suasana keuangannya sedang lapang. Setiap kali Bapak Ibu ada rezeki, walaupun enggak banyak, bisa jadi rezeki itu juga tidak begitu mencukupi untuk kebutuhan asasi keluarganya. Tiba-tiba ada tuntutan, ada panggilan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, malam ini ada acara tabligh akbar, kita mengundangkan ulama kita dari Jakarta. Tolong persiapkan infak terbaiknya untuk saudara kita di Palu, untuk saudara kita di Lombok, untuk saudara kita di Syria, untuk saudara kita di Uighur, untuk saudara kita Rohingya. Kalau dengarkan panggilan macam itu, coba dengar ayat ini. Wasariu, bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu, datangi tabligh akbarnya, bawa dari rumah infak terbaik kita. Kalau infak kita biasanya kan cuma 2000, 1000. Iya, Bu. Biasanya kan begitu. Asal lewat ke celengan masjid 1000, 2000, jadilah. Yang penting berinfak. Tapi itu bukan infak terbaik. Kalau kita suasananya agak sedikit lapang, pikiran agak sedikit senang, 10.000. Itu kan infak-infak biasa namanya itu. Sekarang infak terbaik. Pariso dompet tua, ma warna yang paling rancak. Apa warnanya? Tuhan. Firman Allah, wa anfiqu mimma tuhibbun. Infakkan oleh kamu apa yang paling kamu cintai. Ada warna sirah. Ada warna biru jilah. Ada warna hijau. Ada warna coklat. Ada warna merah ibrit neo mati nak nemu. Ada warna pucat abu-abu. Mana yang paling kita cintai? Pastinya merah. Di akhir zaman, bagaimana kondisi kamu? Kalau kondisimu yang sedang sampi, Pak Ustaz. Kalau sedang sampi, warna hijau barek nak mengeluarkannya. Barek. Kamu senang dengan warna hijau? Ya, di kondisi kini ku ya senang dengan warna hijau. Makasihnya masih barek untuk diinfakkan. Itu yang diinfakkan. Barat tadi? Warna hijau itu ada? 20.000. Tapi bagi sebagian orang 20.000 itu masih candu untuk cuci gigi di menyuruh. 50.000, 100.000. Ini angka-angka yang agak sudah sedikit dia mulai perhitungan. Tapi kalau duduk di lapo, Pak, makan di sate Inbur untuk kawan-kawan sekali duduk 125.000. 250.000 sanang sih mengeluarkannya. Namun kalau untuk urusan agama Allah Subhanahu wa taala banyak hitung-hitungannya. Patanglah. Untuk sumbangan ke Syria patanglah. Berapa patang? 50.000. Orang di Syria itu makannya tiap hari atau sekali sebulan? Tiap hari kan. 50.000 itu Bapak Ibu sehari makan ci orang tuh. Nah ini duit jutaan. Yang menunggu kita, bantuan dari kita jutaan. Nah, kita ada di Indonesia. Jauh dari sana. Ada NGO-NGO yang siap menyambung nyawa, mengantarkan belanja kita ke sana. Bapak Ibu, demi memenuhi panggilan Allah, wasari'u, capeklah kalian. Saling berlomba-lombalah kalian, paling di depanlah kalian berinfak. Kenapa? Kalianlah yang di antaranya akan selamat di fase keempat. Orang yang kuat berinfak. Makanya Pak, saya melihat sekarang ini
di masjid raya aku merasa acok pemenggalang dana nak. Acok kan? Macam-macam alasannya untuk masjid. Coba untuk mendirikan pesantren, ha? Untuk gempa, untuk bencana, untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk anak yatim. Banyak alasan. Pemungutan dana, pemungutan dana, pemungutan dana. Jangan Bapak Ibu sinis mendengarnya. Tak salah ke musajik, piti awak sini keluar. Padahal kalau awak piti awak keluar je ni. Awak ke mall tu lah. Nak agak-agak tu. Bambiak, 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 hitung di kasir. 300 ribu pak, 200 ribu pak. Dia bakal keluar ni. Tapi itu semuanya yang kau menambah cik gigi. Yang kabisuknya menjadi busuk. Dan dihisap nanti pada hari kiamat. Sementara yang kita masukkan, ini yang akan membela kita di depan Allah. Ini akan memberatkan timbangan kita. Wahai hamba-hamba Allah. Ketika Dajjal keluar, tipe orang di 134 ini adalah tipe yang sulit tembus oleh makar Dajjal. Sehingga insya Allah orang ini termasuk yang akan ditahan oleh Allah sehingga tidak murtad. Orang yang kuat sedekah. Orang yang infaknya dahsyat. Bu, ibu kalau belanja ke pasar, ibu belanja sayur, bu, amak-amak gaib yang menjual. Ibu belanja pisang, ah, dijual orang lalai sayur, orang lalai pisang, nanti kaki limau, nanti duduk di tepi jalan tu, itu orang kaya atau orang bangsa? Orang bangsa ya, setuju waktu, sepakat tu orang bangsa pak. Kalau tidak bangsa, tidak lalai pisangnya tu, tidak lalai sayurnya tu, bara pisang bu nyawa. Pisang 5,000 sasikit. Bu, 7,000 matulah. Ekstrim mana awak mago? 7,000 matulah. Ndena, ndak boleh tuang mak tu. Bu, asa 10,000 lah, 10,000. Kau paling tinggi dari mau kebuah. Nak, agaklah mak untung sikit nak. Biarlah 2,000 nak. Tolonglah agaklah mak untung 2,000. Anak Muhammad nanti. Mau pahit banyak engkau ronjok pisang yang lain-lain. Ambillah, nak ambillah daripada balik amat buat pulang. Ala gunonyo 2,000 awak pertahankan pada oleh itu kalau lagi akan terima kasih nak nyonyo. Sanang hatinyo Allah tersenyum kawan. Ani Rasulullah, apabila Allah sudah tersenyum kepada seorang hamba di antara hamba-hambanya di muka bumi, Allah haramkan untuknya neraka. Masya Allah. Kalau perlu tak saya diago pak. Nak kawan saya awak dengan pitih yang barat tadi rencana awak pak? Kan 5,000 kak? Awak ingin balik 5,000. 10,000. Yang 5,000 itu akan menjadi kaya kita kalau kita tahan. Kalau para lu, agia pitinya warna hijau tadi itu. Agia piti warna hijau tadi. Kau, ketika kau nyambaliakan, ambil selamat. Pakcik saya dia, mak. Caliklah mukunya sangat jilah. Rasa tempok dunia ni terasa ni. Tak ada barahlah dia gini. Oh bapak ibu, ambo pernah jadi tukang semir waktu di pesantren Tawalik Padang Panjang. Tukang semir ambo di pasar, orang paling pertama menyemir di kota Padang Panjang, pak. Untuk bisa bersekolah di pesantren, pagi ambo menyemir, lapis main luhu, baru ambo belajar di Tawalik. Karena kami masuk siang ketika itu. Ambo semir, oh yona tawaduk ambo ketika itu bapak ibu. Matamu ke bawah saja. Semir pak, semir pak, semir pak. Kadang-kadang bau sepatu orang tuan deh. Mungkinlah sebulan tak bercuci mungkin. Ketika buka mata terlantang awak deh baunya. Ah tu masuknya tak ada. Sampai macam hidung. Dapat satu piah. Bah masuk mata satu piah tu lah baca suruh. Ya. Dara. Dapat mesti ibu piah. Ti orang menyimir dapat si ibu piah. Kalau sepatunya agak tinggi, seketik dari motor kaki, 2,000. Sekarang mereka cekkan barang 2,000. 1,000 lah nak. Nyagu je baru tu. Sampai hatinya. Pada awak tu sekolah dia. Tapi pernah. Ha, pernah. Yo sampai kini nak terlupa dia bodoh. Pernah pak. Terumpah biasanya. Ambo semirkan. Nyagi piti 5,000 kan. Ambo cari baliannya. Ha, keceknya simpan aja. Sekolah kan. Iya pak. Ambil aja untuk sekolah. Ambo rasa di muka bumi ku ini orang yang paling banyak di dunia. Sampai kini tak kena aja dia baru lain. Cibola pak, biarkan orang-orang bangsa itu mendapat berlebihan belanja dari awak. Percayalah pak, sanang hatinya gembiranya menyebabkan Allah senyum kawak.
Jadi upayakanlah, siapa tahu orang yang sanang itu orang yang soleh, ahli tahajud, hebat duhanya, suka khatam Quran, banyak puasanya, mengalir pisangnya, barsaiknya. Tapi pantang minta-minta. Sekali wak balanjo kenyo, barang 5,000, wakil 20,000. Tak usah dibalikkan mak, sisanya untuk amak saja. Sanang hatinya, ya Allah lapangkan hidupnya, keceknya. Ya Allah mudahkan urusannya, ya Allah pemudahlah rezekinya. Awak tak tahu ni serang berdoa. Awak tak tahu sepeninggalan awak, dia lah berdoa untuk awak. Allah kabulkan doanya. Karena kata Rasulullah, ada manusia-manusia yang di muka bumi kalian melihatnya tidak punya harga. Bisa jadi dia datang ke pintu-pintu, orang menolaknya. Pintu ditutup rapat-rapat ketika dia datang. Tapi apabila dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Banyak orang basek-basek yang sebenarnya adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Jangan salah-salah. Jadi, kalau payuak ke Ramayana, payuak ke Carrefour, Carrefour, kalau payuak ke Matahari, balanjo di sini. Sainyalah nak doa magwagur. Betul tak? Ambil masuk. Tentu dibawa ke kasir. Sekian di kasir. Keluar. Nak doa magwagur. Padahal yang punya Cino. Yang punya jaleh orang-orang yang tidak ada mengerti agama seperti Allah juga. Bahkan memarangi agama awak. Itu yang punya. Nak magwagur ada. Kama yang miskin tagang. Awak agur juga baru lah. Bisa awak peras sama itu. Peras juga lah. Kalau bisa kariti yang mak itu kan tak ada. Innalillahi ibu lah awak pak. Niatkan sedekah. Niatkan sedekah. Wahai hamba-hamba Allah, ini di akhir zaman. Kena karena sedekah ternyata di akhir zaman. Coba baca firman Allah nanti surah Ali Imran, bahwa salat 5 waktu berjamaah dan memperbanyak berkorban dengan harta dan uang, ini adalah dua fondasi yang menjadikan siapapun yang rajin mengerjakannya, dia dibuat oleh Allah jiwanya kokoh, hatinya kuat, dan apabila datang ujian yang berat, dia termasuk yang lulus menghadapi ujian itu. Maka sedekah sekali lagi di akhir zaman ini jadi termasuk yang wasari'u, berlomba-lombalah kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang, kan gitu tadi, wasari'u alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Walaupun anak sekolah nak kamu mungkin 1000 rupiah nak bisa sedekah. Awak anak sekolah ustaz belanja dia orang gaji baru 1000 nak bisa sedekah. Pasti bisa, Pak. Yang kedua, wal kadhimin al ghayz, orang-orang yang menahan emosi. Orang-orang yang menahan emosi. Menahan emosi bahaya. Ustaz, ketika agama Allah diinjak-injak, awak tahu emosi awak? Katiko saudara-saudara awak lah dilecehkan, dihina, dibantai, awak tajuk emosi awak? Katiko bendera tauhid, bendera Islam dibakar, awak tajuk emosi awak? Katiko Al-Quran dikajambani, dipijak-pijak, awak tajuk emosi awak? Katiko lah jale-jale ulama awak didiskriminalisasi, ya, mengalami kriminalisasi, dipenjarakan, ditangkap, diproses dengan cepat, langsung jadi tersangka dan masuk penjara. Begitu cepatnya. Sementara orang yang terang-terangan melakukan kejahatan dengan menghina Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, dan menghina para ulama. Orang ini dibiarkan lepas. Enggak ada diproses. Agak sekali enggak. Siapa contohnya? Busuk. Siapa contohnya? Busuk. Busuk. Busuk Nawati. Saya contohnya Ade Armando yang berulang-ulang menghina Al-Quran, berulang-ulang menghina Rasulullah, bahkan menghujat Allah, berulang-ulang melecehkan Islam, berkali-kali diadukan. Bimbau seketek santa dijadikan tersangka seketik, begitu cepat keluar SP3, dan sekarang makin lancang mulutnya, makin lancang kepada Islam. Tidak apa-apa. Victor Laiskodat. Apa kata Victor Laiskodat? Umat Islam yang ada di Indonesia pantai, kan begitu kan? Di depan publik sedang berpidato, jangankan diproses, dikadukan sudah berkali-kali, tidak mempan, tidak disentuh hukum. Jangankan untuk jadi tersangka, bahkan jadi gubernur sekarang di NTT.
keterlaluan itu, Pak. Tiba ulama kita, begitu cepatnya Allah Allah, Ustaz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik Syihab, Gus Nur, Zulkifli Muhammad Ali, begitu cepatnya, Pak, ya. Sekarang yang terbaru Habib Bahar bin Smith, cepat betul semua prosesnya. Ustaz Al-Khattab, begitu juga jadi tersangka, begitu cepat jadi tersangka, Pak. Nah, yang kemarin yang udah masuk penjara gara-gara membongkar apa itu komunis dan siapa PKI di Indonesia, siapa namanya? Alfian Tanjung, bukannya tersangka, pop masuk. Diperiksa, dicek di pengadilan, enggak ada satupun delik yang bisa menjadikan dia tersangka. Bebas, belum lagi sempat kemana-mana, langsung ditangkap lagi, masuk jadi penjara. Masya Allah, begitu cepatnya. Ustaz, haruskah kami menahan emosi? Haruskah kami menahan emosi? Enggak sanggup rasanya kami, Ustaz. Jangan-jangan kami nanti menjadi dayus. Dayus, yaitu orang yang diam saja ketika kehormatannya diinjak-injak oleh orang lain. Agama kita ini kehormatan kita apa tidak, Pak? Bu, agama ini kehormatan kita apa tidak? Sekarang agama kita diinjak-injak, ibu diam saja. Maka dalam hukum Islam namanya dayus. Al-Quran kita dilecehkan, kita diam saja, namanya dayus. Kita haram diam, wajib menunjukkan kemarahan. Tapi marah yang terkendali. Alhamdulillah, marah umat Islam menyebabkan orang Perancis sekarang ribuan masuk Islam. Setelah 212, reuni 212 kemarin, di Perancis ribuan masuk Islam. Banyak orang-orang non-Muslim di London, di Jerman, di mana-mana, berlomba-lomba masuk Islam. Kenapa? Umat Islam marah, tetapi marahnya beradab. Marahnya beretika. Marahnya jangankan ada yang patah dan pecah. Rumput pun enggak diinjak, sampai begitu. Sampah pun enggak berserakan. Di atas angka 8 jutaan berkumpul dengan duit sendiri, dengan dipanggang matahari, anteng, tenang, sejuk, damai, bersih, selesai acara nggak ada sampah. Masya Allah, macam mana menggerakkan itu? Berbagai macam makan diusahakan untuk keributan, semua makan itu kandas. Ada yang datang sambil merangka karena kakinya lumpuh, datang sambil merangka, betul? Ada yang datang membawa dua anak bayinya kembar, lalu dipanggang oleh teriknya panas matahari. Apa kata mereka? Kami menunjukkan marah kami atas ketidakadilan di negeri ini. Tetapi marah yang beradab. Marah yang beretika. Yang tidak marah, maka dialah dayus. Apa artinya wal kazimina al-ghaiz, orang-orang yang menahan emosi? Begini, begini. Kalau dipeturikan emosi, abih Indonesia, Pak. Presiden Cina tahun 2017 sudah memberikan pernyataan, dan pernyataan ini secara undang-undang internasional legal dan benar. Kalau Cina melakukannya, Cina dilindungi oleh undang-undang internasional. Kalau Cina melakukannya, dunia tidak akan menghujat dan tidak akan menghalangi. Apa kata Presiden Xi Jinping? Sempat Indonesia ribut kembali seperti tahun 1998, kami akan masukkan militer kami ke Indonesia untuk mengamankan aset-aset kami dan warga kami. Kalau menurut Cina, orang-orang Cina yang lahir di negara manapun, walaupun dapat keluarga negara di sana, orang Cina manapun dianggap masih warga negara asli Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini 78%, ini data 2012 ya, 78% kita dari Sabang sampai Merauke sudah dibeli oleh mereka, Pak. Sudah dibeli oleh mereka. Jadi bahasa Cina sudah benar. Kami akan masukkan militer kami untuk mengamankan aset-aset kami dan warga kami. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya untuk biar Indonesia ini kacau dan chaos. Lalu ada intelijen hitam yang nanti akan bergerak membunuh beberapa keluarga Cina. Maka Xi Jinping akan membuktikan janjinya, militer Cina dimasukkan ke Indonesia. Tahukah Bapak Ibu, kalau militer Cina masuk ke Indonesia, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kekhawatiran mantan Panglima TNI kita sebelumnya,
Gatot Nurmantio. Kalau mereka masuk ke Indonesia, yang paling pertama mereka sikat adalah TNI. Lalu para ulama. Hah? Sehingga umat ini kehilangan benteng terkuatnya. Kalau ulama dan TNI sudah disikat habis, maka apalagi yang kita punya, Pak? Kita harus kazminal ghaiz, menahan emosi. Jangan sampai keos. Dibakar bendera tauhid awal. Bangih harus bangih, tapi jangan emosi. Bangihnya beradab, yang tidak ikut bangih dayus. Orang yang dayus tidak akan bisa mencium bau surga, padahal bau angin surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Jangankan kau masuk surga, leh, mencium bau angin saja haramnya dapatkan. Ini yang dayus. Jadi harus marah. Marah. Sekarang Palestina, alhamdulillah, kapatang Pak, lagi kapuangnya Gaza. Allah dia sudah dikuasai sepenuhnya Masjidil Aqsa. Tinggal kemancur ke Masjidil Aqsa, diserang oleh Hamas. Kibarkan bendera putih, lalu mereka mengajak damai. Ya. Apakah kita harus menahan emosi? Tahan emosi. Sekarang ini tahan dulu emosi. Wal kazmin al ghaiz, menahan emosi. Rasulullah, para sahabat-sahabat menyaksikan di depan mata mereka. Di depan mata mereka ada sahabat-sahabat yang statusnya budak disiksa oleh majikannya hanya karena sahabat itu telah memeluk agama Islam. Apakah tidak marah Rasulullah? Apakah tidak marah para sahabat? Mereka seluruhnya marah, tetapi mereka mencontohkan bagaimana menahan emosi. Umar bin Khattab menawarkan diri kepada Rasul. Ya Rasul, kita sikat. Kata Rasul, jangan. Belum waktunya. Bukan sekarang. Sabar. Menahan amarah itu tanda kekuatan iman. Pak, menahan amarah tanda kekuatan iman. Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat suami-suami yang melepaskan amarahnya kepada istri. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat dalam rumah tangga, berujung pada perceraian. Bertepuk tangan setan. Iblis itu punya 5 anak, kata Rasulullah. Salah satu anak iblis kerjaannya mengelola kementerian perceraian. Benar-benar dia punya metodologi, bahkan sampai ke tingkat sihir, bagaimana rumah tangga bisa menjadi pecah, hancur. Nah, rumah tangga yang pecah dan hancur ini biasanya rumah tangga yang dibina di atas emosi. Padahal kalau Bapak baca itu ayat tadi, Bu, orang yang di fase keempat ini punya peluang terbesar untuk selamat dan nanti di akhiratnya disurgakan oleh Allah adalah yang mampu menahan amarah, menahan emosi. Coba lihat ayat setelahnya, Pak. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan emosi dan mereka memaafkan manusia. Jadi setelah ditahan emosi, maafkan istri kita, Pak. Seperti kita lihat anak kecil kita, usia-usia 2 tahun, 3 tahun, pecah gelas, pecah piring, berserakan kopi, mungkin HP kita pun menjadi masuk air, dan sebagainya. Kalau anak kita dalam kondisi sadar, otaknya sudah matang sempurna, mungkinkah anak kita akan melakukan itu? Pasti tidak. Itu tanda anak kita tidak bermaksud. Maafkanlah. Kazminal ghaiz, tahan emosi, maafkanlah. Istri kita, Pak, kata Rasulullah, ibu-ibu jangan tersinggung ya, Bu. Ini yang mengatakan Rasul, bukan Ustaz Zul. Kata Rasulullah, wanita itu otaknya cuma satu. Emosinya, perasaannya ada 9. Pak, berapa perasaan wanita? Berapa otaknya? Tersinggung, Bu? Emang begitu? Jadi kalau ibu ini sikit-sikit main perasaan, sikit-sikit main perasaan, sikit-sikit kebawa emosi, itu bawaannya asli ibu-ibu.
Kita laki-laki kazminul ghaiz, banyaklah menahan emosi, seringlah memaafkan istri. Wal afina 'anil nas, pasangannya adalah maafkan. Tahan emosi, maafkan. Tahan emosi, maafkan. Ibu juga begitu. Suaminya agak sedikit ceki bin sempilit. Kalau minta makan di rumah lama-lama kandaknya. Sementara ditinggalkan belanja 25.000 sehari. Awak tahu pemasukan suami 75.000 sehari. Selebihnya kemarin pai kalapau. Piti ditinggalkan di rumah 25.000 minta belanja lama-lama loh. Sambal lama-lama loh. Maka ibu-ibu, ini skala kecil loh ya. Tadi pembicaraan kita skala besar. Dalam mengelola, memanage emosi dan marah ketika Islam yang dihina dan sebagainya. Sekarang kita kerucutkan. Karena rumah tangga sekarang ini, di fase sekarang, apalagi Kementerian Agama di Kota Padang mengatakan tingkat perceraian di Kota Padang, Pak, mengerikan sekali, Pak. Tingkat perceraian di Kota Padang, satu bulan saja bisa ribuan perceraian terjadi. Ini gara-gara tidak pandai menahan emosi, suami menyala, istri menggonggong. Jadi, tapi kalau sering mainkan iman, tahanlah emosi, ini jalan surgaku. Kan sahabat ada yang datang, ya Rasulullah. Rasul tahu nih yang bertanya ini, raja pemarah sekota Madinah. Kalau selesai kecek kawan langsung bangihnya. Bangihnya tanggung-tanggung udah, Pak, menyala langsung. Nabi tahu nih, temperamen orang ini sulit untuk dikendalikan. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Oh ya. Iya ya Rasul. Kasih dong amalan yang kalau saya bisa mengamalkannya dan istiqomah mengamalkannya, saya akan menjadi ahli surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab. Jangan marah. Tersinggung dia langsung. Dia nampak pemangih jawaban. Tersinggung dia langsung. Awak-awanan kasihnya mah. Ya Rasul, yang saya maksud amalan. Yang dengan amalan itu saya masuk surga. La taghdab, kata Nabi. Kamu jangan marah. Tamannya temperamennya. Amalan ya Rasul. Anda wa antuah. Kalau kamu mampu menahan amarahmu, kamu akan jadi ahli surga. Mendengarkan kalimat itu langsung turun anu emosi itu. Jadi ternyata menahan amarah itu amalan tuh ya Rasul. Iya kata Rasulullah. Itu amalan. Bisa menahan emosi, menahan amarah itu amalan. Yang nilai pahalanya bukan hanya Nabi yang berkata, tapi surah Al-Imran tadi 134 ternyata juga menyebabkan orang masuk surga. Maka setelah itu saya bersumpah ya Rasulullah, mulai hari ini saya akan kendalikan emosi saya. Ah, coba praktekkan, kata Nabi, buktikan. Beberapa bulan kemudian dia datang, ya Rasulullah, engkau boleh tanya ke siapapun, ke istri saya, ke siapa saja engkau boleh tanya, apakah saya masih pemarah menurut mereka atau saya sudah berubah habis. Nah, bisa simak nih perkembangan dia, bahwa memang dia sudah betul-betul mampu menahan emosinya dan dia tidak lagi pemarah. Ternyata pemarah itu bisa dikendalikan, Pak. Kan ada kata orang, nak taluk dia mengendalikan Bang Irin, kalau lo Bang Irin kalem satunya. Ketik sekadang langau orang nampak dia dendai. Maka begitu, ada bahasa macam itu, Pak, ya. Padahal laki-laki tadi itu sekota Madinah terkenal dia raja pemarah. Ternyata dia mampu mengendalikan, Pak. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu siapa orang yang paling kuat, bukan orang yang mengalahkan lawan di atas ring, bukan orang yang bisa mengalahkan gulat, bukan orang yang bisa mengalahkan musuh yang banyak, yang kuat-kuat, bukan. Orang yang paling kuat yang bisa mengalahkan setan yang ada di dalam badannya. Setan yang ada dalam badan itu di mana? Dalam darah, kata Nabi. Maka jika kamu menahan emosi kamu, maka setan itu seperti kamu patahkan. Kita mana pernah berkelahi dengan langsung dengan setan. Ternyata dengan menahan emosi, Pak, setan dalam tubuh kita ini patah-patah, Pak. Bisa-bisa keluarnya dari badan luar, lalu lumpuhnya. Lalu isi-isi kerja ini. Karena kita menahan emosi. Baik, terakhir penutup. Wal qadhi minal ghaiz wa afina lin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah dalam ayat ini, itulah level Islamnya orang yang tertinggi dalam Islam, muhsin. Jadi ternyata level muhsin itu, pertama, dia gemar berinfak dan bersedekah. Dua, dia
wal kadzimin al ghaiz, menahan emosi. Yang ketiga wal afina linnas. Ya, ini dia level Islam yang tertinggi seorang muslim. Muhsin. Kan levelnya ada paling bawah itu muslim, pertengahan mukmin, paling tinggi muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin adalah orang yang kuat berinfak dan bersedekah walaupun ekonominya sedang sulit dan baik. Yang kedua, orang muhsin adalah yang mampu mengendalikan emosi padahal dia marah, tetapi marahnya beradab. Marahnya nyubangi pak, tapi tidak patah-patah anaknya duitnya dah. Nyubangi tapi tidak tak campak bini ke biang dah. Marahnya beradab, marahnya beretika. Ya, wal afina lin nas, dia mampu memaafkan manusia. Baik, ini bukan kerjaan ringan ini. Namun kalau mampu mempraktekkan yang tiga ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dia berhak mendapatkan cinta Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam kelompok orang Islam yang tingkatnya tertinggi, muhsin. Masya Allah, Allahu Akbar. Demikian saja dari saya pengajian pada malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka untuk pertanyaannya jika ada, tapi tidak lebih dari 10 menit kalau ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.